الحمد لله رب العالمين، حمد النعمين، حمد الشاكرين، حمد يوافي نعمه يكافي مزيده، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Amanat Kontemporer yang alhamdulillah para panitia menyediakan waktu tambahan untuk kita yang biasanya hanya pada ba'da zuhur pekan keempat setiap bulan Masehi. Sekarang ada tambahan ba'da asar pekan kedua. Ini akan berkelanjutan atau hanya bulan ini saja? Insyaallah berkelanjutan. Ramadan libur atau Ramadan belum tahu, tapi insyaallah berkelanjutan. Insyaallah. Allahu akbar. Ya, faddal. Bismillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah, hukum menabung di bank konvensional. Setelah mengetahui bahwa transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah transaksi riba, bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional? Hukum menabung di bank konvensional diharamkan karena transaksi ini adalah riba, dan riba telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan dua orang saksi akad riba. Mereka semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis ini sangat menakutkan ya, karena kata la'ana. Apa arti la'ana itu? La'nat, apa arti la'nat? Apa arti la'nat? Diangkat keberkahan hidup yang lain. Bahasa Indonesianya apa la'nat itu? Kutuk. Masya Allah. Kutuk itu maksudnya kutuk. Kutuk itu tahu apa maksudnya? Sumpahin biar jadi orang kaya gitu. Jika nyumpahin. Ini dia kata la'nat. Dalam bahasa Arab, al-ib'adu an rahmatillah. Dijauhkan orang itu dari rahmat Allah azza wa jalla. Sekarang yang berdoa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkan dari rahmat-Mu siapa? Pertama, pemakan riba. Pemakan riba ini yang mendapatkan uang pertambahan dari pinjaman ribanya. Dia pinjamkan uang ke saudaranya, ke temannya, 1 juta. Dia tanya, kapan kamu kembalikan? 6 bulan lagi mas. Ya kalau gitu berikan pertambahan. Berapa mas? 100 ribu kecil. 100 ribu berarti 1% kan ya. 10% dari 1 juta kecil, 10% 6 bulan. Lalu diberikan pertambahan 100 ribu. Dia yang memberikan pinjaman 1 juta kembali 1 juta 100 ribu, yang 100 ribu ini dimakannya. Dia adalah pemakan riba. Rasulullah doakan kepada Allah, ya Allah, jauhkan dia dari rahmat-Mu.
Itu doa Rasulullah. Bila Rasulullah yang berdoa, mustajab atau tidak? Pasti mustajab. Dan ini semua orang mengetahui, sampai pun musuh beliau, salah seorang pembesar Quraisy, takut didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah mendoakan kehancuran untuk mereka, secepatnya mereka tutup mulut Nabi. Karena mereka tahu setiap ucapan beliau pasti kenyataan. Ya. Kalau saja Anda punya sengketa dengan teman yang menurut Anda dia lebih dekat kepada Allah dari Anda, atau dengan saya umpamanya, lalu saya bilang, saya doakan engkau kepada Allah agar begini, begini, begitu, tidur enggak semalaman? Ini doa Ustaz Darwan ini kapan dia datang? Siksaannya dan segala macam, baru sadar mandi. Sekarang berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal tidak ada manusia yang berani menjauh dari rahmat Allah. Sampai pun Fir'aun yang mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, ketika dia akan mati di dasar Laut Merah, apa yang diucapkan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Dia ucapkan ini supaya apa? Supaya dapat apa? Dapat rahmat, dapat kebaikan dari Allah, diselamatkan dari kematian yang di depan mata. Tuhan minta tolong. Itu dia. Tidak ingin jauh dari rahmat Allah. Lalu kita yang tidak pernah mendakwakan diri sebagai Tuhan, berani menghadapi ancaman Nabi ini. Ketika Anda menabung di bank konvensional tersebut, akadnya Anda nabung itu meminjamkan uang, karena bisa dipakai dia dan diputarnya. Lalu Anda diberikan bunga oleh dia. Sama seperti tadi, kalau Anda berikan pinjaman kepada teman 1 juta, kalau menabung di bank, saya yakin tidak ada tabungannya 1 juta. Minimal berapa? 10 atau 100? Minimal 100 atau 10 tabungan itu? 1000 juta. Berani Anda kemudian, yang tadi pun pertambahan 100 ribu cuma pertambahan. Ini pertambahan kadang sampai 7 juta per bulan, 10 juta per bulan tambahan bunga ribanya. Subhanallah. Ternyata Fir'aun lebih berotak dibandingkan kita. Dia masih mengharapkan rahmat Allah dan tidak berani bermain-main. Ya. Kita subhanallah. Dunia telah membuat kita untuk berani menantang Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kutukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang makan. Wa mukilahu juga dikutuk, dijauhkan rahmat Allah, doakan Rasulullah agar terjauh dari rahmatnya. Siapa yang mukilahu? Mukilahu ini pihak yang dirugikan dengan riba. Dia pemberi makan. A pinjam uang ke lembaga keuangan riba untuk membeli rumah, kemudian dibayar dia ke bank tadi berlebih. Pinjam umpamanya 100 juta dalam waktu rentang 5 tahun dicicil, bayarannya jadi berapa? 100 apa lebih? Lebih. Mungkin bisa jadi 200 juta.
berarti 100 juta dibayar 200. Berapa kerugian dia? 100 juta kerugiannya. Rugi materi dunia, mungkin banyak orang yang masih siap. Tapi sekarang dengan perbuatannya ini, dia tidak makan riba, dia pemberi makan riba. Tapi dengan perbuatannya ini, Nabi doakan, ya Allah, jauhkan si fulan dari rahmat-Mu. Maka Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba jika kalian orang yang beriman. Sebuah penentangan yang sangat menakutkan, akibatnya sangat mengerikan. Allah nafikan keimanan bagi orang yang masih terlelap dalam riba, masih bergelimang dengan riba. Jika seseorang sangat butuh membuka rekening di bank konvensional karena gajinya ditransfer oleh perusahaan ke rekening di bank konvensional, maka hukumnya diberikan keringanan dengan syarat setelah uang masuk ke rekening sesegera mungkin menariknya, dan jika diberikan bunga oleh bank, bunga tersebut adalah riba yang wajib ia bebaskan dari hartanya dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan sosial. Sebagaimana difatwakan oleh Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor 16501, ketika ditanya tentang hukum penerimaan gaji para pegawai melalui rekening di bank ribawi yang berbunyi, gaji yang diterima melalui rekening di bank riba boleh agar Anda mendapatkan upah hasil kerja dengan syarat jangan ditinggalkan di bank setelah masuk ke rekening agar tidak digunakan oleh bank untuk investasi riba. Ya. Ini fatwa dahulu sebelum ada bank syariah. Setelah ada bank syariah, jangan buka lagi rekening bank riba. Buka rekening di bank syariah. Oh, Ustaz, dia enggak kirim gaji kalau enggak ke bank riba yang sama dengan rekening perusahaan. Ya. Kalau enggak kirim, hak Anda untuk mendapatkan. Saya memberikan jasa yang halal kepada Anda, wahai perusahaan. Kenapa ketika terima hak saya, gaji saya, Anda paksa saya berbuat dosa, berbuat riba? Ini sekarang pernyataan bahwa tidak akan terima gaji kecuali dari bank yang sama rekeningnya dengan bank perusahaan, betul atau tidak sekarang? Ada juga kan perusahaan yang mau, kan ya? Ya, alhamdulillah. Kalau tidak mau, tinggal minta dengan cara yang baik. Agar mereka memberikan fasilitas ini. Dan saya kira ada beberapa perusahaan yang bisa. Allah barakikum. Tapi kalau tidak memungkinkan juga, ya, dan rekening di bank riba sudah dibuka, maka masya Allah, apa boleh buat? Ketika masuk uang ke rekening, langsung ambil semuanya, pindahkan ke bank syariah, langsung ditransfer. Nah, itu hanya untuk menerima gaji Anda. Ini bisa dikatakan darurat. Karena dia bilang, diancamnya, kamu enggak buka rekening bank riba, enggak bakal kamu dapat gaji. Hilang uang Anda, kan ya? Di antara yang membolehkan darurat, yang membolehkan yang haram, hilang hak, hilang nyawa, hilang harta, apalagi daruratul khams, hilang kehormatan, hilang din. Ya. Ini kalau tidak Anda buka, hilang harta Anda. Demikian darurat namanya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus seukurannya. Karena hanya untuk terima gaji. Setelah gaji masuk, masih darurat untuk di bank riba? Tidak. Tidak ada lagi daruratnya. Kan sudah masuk gaji Anda.
langsung. Tanya dia gimana? Sepuluh saya mungkin apa tidak? Kata panitia, untuk kajian yang pada asar tidak ada pakai kertas, langsung pakai mic, ngantri di sana. Bikin jalur khusus ya, Afi. Bikin jalur khusus pakai karpet merah. Ini udah merah, alhamdulillah ya. VIP. Sehingga Anda lihat, kalau banyak yang ngantri, kajian Anda hentikan. Mereka ini lebih penting daripada kajian. Benar. Sering kasus, gak bisa tidur, gak bisa makan. Jangan-jangan saya teribanya. Ketika sudah jam 3 malam, saya telepon berkali-kali. Ini siapanya 3 malam? Saya angkat. Alhamdulillah saya angkat. Begini-begini-gini, saya besok mau tertangan kontrak, gini-gini-gini. Gimana ini Ustaz? Ini haram. Lalu gimana Ustaz? Rombah poin ini. Kata dia, alhamdulillah Ustaz, sekarang saya ngantuk udah. Dari ba'da isya saya mau tidur enggak bisa-bisa. Kebayang besoknya jangan ada riba, habis saya dunia akhirat. Alhamdulillah Ustaz, angkat saya tidur. Daripada mereka enggak tidur kan lebih baik kan ya? Daripada sekedar baca kajian tadi. Mana antriannya? Enggak kelihatan. Bikin jalur khusus ya, Ki. Tolong panitia bebaskan. Bikin jalur khusus. Kalau banyak nanti saya hentikan kajian. Kalau dikit kita teruskan. Ibu-ibu juga begitu. Hai, masya Allah. Ibu juga begitu. Baik, terus ya. Hukum menerima hadiah dari bank hasil undian. Kayaknya harus berhenti. Mulai hijrah sama yang kata ke kertas merah. Ya, sedikit dulu. Hukum menerima hadiah ini nggak apa-apa, sedikit lagi, satu lagi aja tema tadi. Ya, terus. Sebagian bank memberikan hadiah kepada pemilik rekening tabungan secara acak melalui undian. Bagaimana hukum menerimanya? Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa membuka rekening. Ya, ini adalah kasus subhanallah, ini buka jian. Dia punya rekening di satu bank syariah. Subhanallah. Dapat diundi nomor rekeningnya secara acak, dapat dia mobil Alphard. Setelah dapat bukannya bahagia, pusing, jangan-jangan ini termasuk yang haram. Kau dikeluarkan Alphard, tidak dikeluarkan haram. Dia cari saya sampai ketemu. Saya tanyakan rekeningnya rekening apa. Dia jelaskan rekeningnya begini. Saya katakan ini haram. Karena rekeningnya rekening wadiah yang tidak ada pertambahan, berarti akadnya pinjaman. Dapat hadiah dari pinjaman adalah riba. Sama dengan dapat hadiah dari GoPay. Dan untuk diskon. Akhirnya dijualnya. Mobil tersebut diberikan kepada fakir miskin uangnya. Yang kaya, alhamdulillah fakir miskin kaya jadi. Kalau banyak orang bertobat akan sedikit fakir miskin di Indonesia ini sepertinya. Saya terus ya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa membuka rekening di bank hukumnya haram. Namun dibolehkan dalam kondisi sangat butuh seperti contoh sebelumnya. Dan bagaimana jika secara kebetulan pemilik rekening ini mendapatkan hadiah undian dari bank? Apakah hadiah tersebut halal? Sebelum menjelaskan pendapat ulama dalam hal ini, perlu diingat bahwa akad menabung di bank dalam tinjauan fikih adalah akad pinjaman, di mana hakikatnya pemilik rekening adalah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Dengan demikian, bolehkah menerima hadiah dari orang yang diberi pinjaman? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman. Pendapat ini merupakan mazhab Asy-Syafi'i. Dalil pendapat ini
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah dan beliau juga selalu membalas orang yang memberikan hadiah. Hadis riwayat Bukhari. Terus, tanggapan dalil ini tidak kuat karena terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hadiah dari seseorang yang diberikan pinjaman. Maka maksud hadis di atas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah kecuali hadiah dari orang yang menerima pinjaman darinya. Pendapat kedua, tidak boleh pemberi pinjaman uang menerima hadiah dari pinjaman. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hambali karena merupakan celah untuk menghalalkan riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan." Ini meminjamkan dalam jumlah besar ataupun kecil, ya. Teman Anda lagi di restoran, umpamanya di restoran pizza dekat dari situ, dia tolong beliin pizza, ya. Ya sudah, berarti pakai uang teman atau pakai uang dia? Pakai uang teman kan, dibelinya beli berapa, sekian, nah, berapa kira-kira 200 ribu, kemudian sampai ke rumah, ya. Dia bilang, "Ini pizzanya, akhi, mas." Tadi dia, "Ayo kita buka." Belum bayar ini kan, masih utang kan? Berapa utangnya? 200 ribu. Belum bayar ini. "Mas, ayo makan." Diajak makan dia. Hah? Kemakan sama dia sebanyak 40 ribu rupiah umpamanya. Ya. Apa yang terjadi ini? Dia hutang 200 atau 160 ribu? Hah? 160. Dibayar berapa? Karena kan dimakan 40 ribu oleh dia, berarti yang hutang cuma 40. Faham, dong? Dibayar 200. Berapa ribanya? 40 ribu. Maka hati-hati jebakan ini. Kalau dia ngajak makan, kalau dia ngajak makan, Anda harus pintar. Bayar dulu baru saya ikut makan. Karena kalau sudah bayar masih ada hutang. Masih ada utang atau tidak? Sudah lunas. Sekarang mau diajak makan, jangan 40 ribu, sekalian 100 ribu makan di situ. Setengahnya. Halal ini sekarang. Kalau tadi jangan. Tantur terusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wala yakbalha wala yakbalhu illa an yakuna jaru bainahu wa bainahu qabla dhalik." Apabila seorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya kecuali pemberian hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman. Yeah. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yeah. Juga beberapa atsar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang menerima hadiah dari orang yang diberinya pinjaman, di antaranya, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Aku memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberiku hadiah." Ibnu Umar menjawab, "Kembalikan hadiahnya atau beri dia uang senilai hadiah tersebut. Potongan uangnya senilai hadiah." Potong utangnya senilai hadiah. Potong utangnya senilai hadiah. Ya, tetangga ini sebelum ini jarang ngasih hadiah kepada Anda, baik makanan ataupun barang-barang. Tapi semenjak Anda memberikan pinjaman kepada dia, masya Allah jadi baik dia. Pagi ada yang diantar, siang ada yang dihadiahkan, dan seterusnya. Enggak enak kan kalau nolak pemberiannya kan, ya? Ya, hitung. Hari ini lontong sepiring kami terima itu 15 ribu. Siang ini,
ketika dia bayar hutangnya 10 juta, ya, ambil 10 juta, kasih, keluarkan bon Anda tadi. Berapa semua nilainya? Tercatat 3 juta apa banyak? Ambil 10, kasihkan dia ini. 3 juta buat kamu. Lah, kok dikasih 3 juta? Mas, ini kalau saya terima ini, saya kena riba. Dari mana ini? Itu dari lontong, sate padang, itu semua saya catat. Kalau umpamanya tidak enak, nolak hadiahnya dia. Sekarang dia mau terima 3 juta yang Anda kasihkan, kembalikan kepada dia. Mau kira-kira enggak dia terimanya? Enggak mau juga? Itu serah Anda, kalau enggak mau juga. Kalau tetap enggak mau juga, ayo udah saya ikhlas kok selama ini enggak ada gini. Ya udah, Mas, ini namanya riba. Walaupun dua-duanya ikhlas, tetap dikutuk oleh Allah, tetap dijauhkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saya tidak mau. Kalau Anda tidak mau terima, saya serahkan ke tetangga kita si C yang dia fakir miskin sebagai uang dari Anda untuk dia. Sekarang Mas mau Mas yang terima atau si C? Ya udah saya aja antar, saya serahkan, kata dia paling dulu gitu. Allah Ustaz. Saya enggak mau dikutuk Allah. Allah barikikum. Terus ya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepada temannya yang berada di Kufah, ya. Engkau berada di negeri di mana praktik riba banyak dilakukan. Ya. Jika engkau memberikan pinjaman kepada seorang, maka jangan terima hadiah darinya, sekalipun ya. Sekedar rumput makan ternak, ya. Rumput makanan ternak. Sesungguhnya hal itu adalah riba. Ya, akhi. Rumput cuman hadiah yang diberikan dari pertambahan hutang, rumput riba. Apalagi tadi pizza. Rumput saja jadi rumput riba, apalagi pizza. Allah musta'an wa ala itu kelam. Terus. Dari hadis dan athar di atas jelaslah bahwa haram hukumnya menerima hadiah dari pihak yang menerima pinjaman. Ya. Dan ini merupakan pendapat terkuat. Wallahu ya. Ta'ala alam. Ya. Maka pemilik rekening tabungan di bank konvensional yang hakikatnya adalah pemberi pinjaman kepada bank tidak boleh menerima hadiah dari pihak bank. Dan hadiah tersebut termasuk riba, karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah, sedangkan utang yang bertambah adalah riba. Ya, Masya Allah. Cukup saya kira. Silahkan. Antrian nomor satu, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Ini sampai di mana batas antriannya? Enggak dikasih batas. Nanti sampai seluruhnya. Pagi kita pulang nanti. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana hukumnya menerima uang tip dari customer? Saat kita sedang bekerja sebagai apa, misalkan di bengkel, di perusahaan resmi kan? Sebentar, Anda sebagai mekanik. Iya, kerja di perusahaan resmi. Perusahaan resmi. Kan Anda kemudian customer dari customer kan beda sama dari perusahaan. Nah, apa? Itu bagaimana hukumnya menerima uang dari pelanggan yang kadang customer beri hadiah kepada Anda, tips. Iya, kayak uang gitu. Kayak uang secara langsung. Makanan dan lain-lain. Iya, kayak itu. Ya. Terus yang selanjutnya, sebentar satu-satu dulu. Oke. Oh, perusahaan mengizinkan atau tidak? Kalau tidak, tentu tidak. Karena kalau diizinkan ya akan hancur usahanya dia. Karena Anda bila lihat bapak yang sering ngasih tips tadi jauh antriannya di belakang, apa Anda bilang? Sebentar, ini ada sahabat saya, ada kerabat. Pak, silakan ke depan. Tapi biasanya itu ini apa? Kalau untuk menerima customer beda. Beda lagi lainnya. Beda lagi, jadi baik, enggak ada masalah. Ya. Tapi Anda ini tahu, ini mobil yang sering ngasih tips. Anda kerja setengah hati atau lima hati langsung? Kalau untuk kerja sih ngikut perusahaan. Jadi apa? Tetap malas-malasan. Ini ngasih tips kalau kerja malas-malas. Ikutin SOP. Jadi kalau tip itu hanya dalam hati Anda ada atau tidak nilai lebih? Gak ada. Saya tidak yakin. Yakin. Saya dosen pasca sarjana, ngajar program S2, S3 Ekonomi Islam. Kalau bimbingan, berdasar bimbingan, mahasiswa datang ke rumah, dia bawa oleh-oleh dari kampungnya,
saya bilang bawa oleh-oleh Anda ke kampung lagi atau saya terima, saya turunkan nilai Anda. Kaget, kenapa Ustaz? Karena Anda mencoba menyogok dosen. Antara mahasiswa yang bawa oleh-oleh dengan tidak oleh-oleh, apakah nilainya sama nantinya? Mungkin saya bilang si objektif, insya Allah tidak ada itu, mustahil. Ketika nilainya ini berkurang, bisa dinaikin dikit lah, teman. Caranya ini yang sering bawa pisang sale ini. Masa nilainya akan di bawah C, enggak lulus, enggak mungkin. Ya atau tidak? Saya bercerita tentang diri saya, bukan tentang Anda. Iya atau tidak? Iya. Itu akal. Sumpah. Giliran saya dia bilang iya, giliran dia bilang tidak. Padahal saya dosen ekonomi syariah, beliau mekanik. Bersih, saya dosen syariah enggak bersih. Itu tabiat manusia ya, akhi. Walaupun tidak, tetap Rasulullah telah mengharamkan. Terus, ya, maka solusinya, kalau ingin juga Anda hadiah ini, bilang ke perusahaan. Nah, bilang ke owner, ke HRD-nya, boleh atau tidak saya terima tips dari customer. Tadi sudah Anda bilang kan enggak boleh. Tapi sampaikan lagi. Boleh atau tidak? Kalau enggak saya resign ini. Oh, ya Pak. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Terus yang selanjutnya ya, bagaimana ya, jika apa kita menerima gaji dari bank konvensional? Misalnya bank BNI. Terus kita mau sebut namanya. Enggak bisa. Bang, lanjut ke Bang Riba. Ya, Bang Riba. Terus kita apa masih tetap buka rekening baru di Bank Riba juga, cuman di syariahnya itu bagaimana? Jadi apa masih satu rumpun? Anda rekening Anda di Bank Syariah. Di Bank Syariah. Tapi Bank Syariah ini adalah buat transfer gaji. Spin off dari Bank Riba. Iya. Ya, dengan nama yang sama. Iya. Cuman belakangnya ada Syariah. Iya. Ya. Itu Bank Syariah namanya, bukan Bank Riba. Yang enggak pakai syariah itu yang riba. Kalau Anda rekening di bank syariah, insya Allah tidak ada masalah. Apalagi sekarang saya ketahui bank yang Anda sebutkan tadi syariahnya, subhanallah, sudah tidak ada denda keterlambatan kalau orang melakukan pinjaman ke sana. Wallah ta'ala alam. Cukup dua pertanyaan akhi. Masing-masing haknya satu apa dua pertanyaannya? Sebenarnya penanyanya satu ya, untuk satu orang satu. Nanti kita kasih batas 3 untuk ikhwan, nanti bergantian 3 akhwat. Ya. Syukur Ustaz. Allah berkah. Satu kadang pertanyaan begini, satu pertanyaan titipan teman. Satu titipan orang tua. Satu pertanyaan dia. Kan satu pertanyaan dia kan. Kayaknya lupa Ustaz, ada teman titip pertanyaan. Satu lagi ada Ustaz, adik titip pertanyaan juga. Yang Anda mana? Saya nanti 3 belakang. Sambil.